Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mau cari makanan, yaitu makanan pinggir jalan. Nanti sampai ketemu di tempat makanannya ya guys. Mau beli makanan yang ada di pinggir jalan. Bagi kalian yang tinggal di daerah Ciputat, yaitu di jalan apa mbak namanya ini? Jalan Cendrawasih, arah pengen ke Bintaro lah ya. Yang bagi kalian yang tinggal di Ciputat, oh ini udah masuk GoFood ya mbak? Ya namanya Dimsum Pertok, kalian pasti tahu lah. Kalau yang belum makan, oke. Kita lihat dimsumnya. Kebetulan gue lagi pagi-pagi, baru pagi-pagi ini lagi mau berangkat kerja dan gue mau beli dimsum. Cuma dimsumnya lagi dipanasin, ya mbak ya? Lagi dipanasin ya dimsumnya. Kurang lebih berapa menit mbak? Oke, kita tunggu sampai 5 menit ya? Berapa? 5 menit. Kita mau beli nih. Seporsinya berapa, Pak? 15. Tuh. Lagi nunggu lama juga ya. Kayak nunggu kamu lama. Apa sih ya, Mbak? Ngomel aja. Kebetulan gua lagi berangkat mau ke kerjaan dan gua mampir aja. Gua di pinggir jalan. Dekat juga dari rumah gua ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, sekarang kita sudah sampai rumah dan kita langsung cobain dimsum pertoknya. Oke, kita buka ya. Oh ini ada sausnya tadi, saus dan dimsumnya ya. Ini sop sumpitnya. Oke, kita buka. Di sini ada berbagai-bagai isi dalam dimsumnya. Yang pertama yaitu yang ini, isinya jamur. Yang hitam ini dia jamur isinya. Terus kalau yang ini isinya telur puyuh dalamnya. Dan yang satu lagi isinya itu dia kayaknya si oncom. Isinya si oncom nih kayaknya sih. Dan kita sekarang kita taburin sausnya ya. Itu kita taburin sausnya langsung ke sini, langsung kita makan. Murah meriah guys, di pinggir jalan juga bisa GoFood. Ya, mending sih langsung ke tempatnya kalau kata-kata gua sih, sambil jalan-jalan lah. Dan juga dia juga sudah GoFood. Ada di GoFood, tinggal di ya. Bagi kalian yang rumahnya di Ciputat, gua juga rumahnya di Ciputat. Itu deket banget tempatnya. Ini dimsum terenak menurut gua yang di Ciputat. Kita langsung cobain dimsum yang isinya jamur ya. Gimana sensasinya, kita cocok sausnya. Kata mbaknya ini sausnya juga campuran, bukan saus biasa. Langsung dia ada campurannya lagi. Oh my god. Oke, langsung kita makan. Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok lagi ya. Ini beda dari dimsum-dimsum yang gue coba. Dimsum pertok ini memang benar lezat di mulut, benar-benar lezat di mulut.
gurih banget dah. Nih, contoh sausnya lagi ya. Ini yang isinya yang kuning itu tahu apa ya tadi ya? Saya gua lupa tadi ketambahannya. Udah di video yang di awal, episode yang awal. Yang kuning ini saya coba langsung ya. Legit banget di mulut. Beda itu dia rasanya. Kayaknya lu gua ngabisin ini tuh kayak sayang gitu. Murah harganya, guys. Enggak tega gua enggak segan gua ngeluarin 15.000 doang buat ini. Pokoknya sausnya itu benar-benar juga mantap. Bener-bener diem sop terenak di Ciputat. Kayaknya kalau udah GoFood gitu cabangnya banyak. Ini yang di Ciputat nih. Pinggir jalan. Ini sekarang yang kita telur puyuh ya. Kita lihat. Coba kita gigit sedikit ya. Coba kita robek aja ya. Telur puyuhnya gitu kayak sudah udah hancur sebenarnya. Telur puyuhnya bener-bener dia udah dihancurin. Aman, kalian mesti coba yang tinggal Ciputat terutama. Dan terakhir habis guys, sama guys sausnya. Emang sih kalau makanan tuh yang paling terakhir tuh paling enak. Oh, lupa gue yang kuning itu ayam isinya. Jangan lupa komen makanan pinggiran jalan apa lagi yang gue cobain untuk daerah Ciputat ini. Jika kalian tahu, gue bakal coba. Komen aja. Oke. Gue mau minum guys, brother. Jangan lupa klik subscribe. Dukung channel ini terus ya. Gue akan hitungan detik, gue akan bilang terima kasih sama kalian. Terima kasih yang udah subscribe. Dadah, see you next video.